salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ma su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiyah. Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa. Tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah. Lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal-afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah, afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama menjelaskan afiat itu artinya assalamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh. Ringkas. Afiyah artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini mau panjang kada cukup waktu, atau kalau panjang kada cukup tempat, rahatan mengucap pujian aswat kah misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa nang kita minta? Afiyah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi? Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kada bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal-afiyah, dan afiat. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah datang kepada Rasulullah minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Ujar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salul afiyah di dunia wal akhirah, minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplik, afiyah. Nah, dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya. Atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat, kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiyah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, "Fa iza utita al-afiyah fid dunya wa utitaha fil akhirah faqad aflahta." Ujar Nabi, wahai laki-laki, bila engkau diberi Allah afiat di dunia, afiat di akhirat, maka engkau orang yang beruntung sudah. Orang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, la tad'uni bi syai'in illa stajabtu lah, wa la tas'aluni syai'an illa a'taituk. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu
dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah, Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta. Ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah misalnya, itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut. Ya Allah, berikan hamba ini. Allah kabulkan. Bisa segera, bisa langsung diberikan Allah. Wa imma an addakhira laka indi afdala minhu, ujar Tuhan, bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu. Bisa kada disegerakan Tuhan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka manusia-manusia mencita-cita, andai kata doanya itu semuanya kalau dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari, kada bina kabul, padahal bujur-bujur berdoa sudah, bujur-bujur berdoa. Ada sambil menangis berdoa, kada kabul juga. Nah, itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah, kayaknya di akhirat. Jadi Tuhan, nah, nih, ini gedung ini gantian doa ikam nang hari anu tuh kada ku kabulakan ini gantiannya. Ini nah, 10 bidadari, ini ikam berdoa kada kabul, dua anak babini gantikan bidadari di surga. Jadi orang-orang akhirat ini jakanya doa aku tuh kada kabul lah semuaan di dunia dulu, mungkai ini gantiannya, mungkai ini gantiannya melihat. Nah, wa imma an addakhira laka indi afdala minhu, dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih afdal daripada itu. Jadi doa tuh kada ada ruginya, bisa disegerakan Allah di dunia, bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu. Wa imma an adfa'a anka bihi minal bala' ma huwa a'zam min dzalik, dan ada kalanya, ujar Tuhan, bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu. Jadi ada tiga kemungkinan. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Bisa ku segerakan apa yang kamu minta dalam dunia, bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta, bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau. Hari ini kita menurut takdirnya nih dapat bala nang besar balanya, yang kita kada tahu pada bakal dapat bala hari ini. Subuh kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang luas pada hari ini. Nah, hari ini kada sing dapatan rezeki. Kada sing dapatan rezeki, badagang, kada saling payuan. Tapi diganti Allah, mestinya kena bala tengah hari tadi, kada jadi. Bujur berdagang kada payu, cuma bala kada ada. Jakanya ada, bisa rugi pada rezeki ini tuh. Nah, jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa, satu. Yang kedua, husnuzan lawan Tuhan. Jangan, aku kada kabul, jangan kada kabul. Kada kabul itu amun benapsu berdoa itu memang kada kabul. Tapi kalau dari Allah, dari hati yang paling dalam, doa kita dikabulkan oleh Allah.
salawat ya habibi. Jangan lupa subscribe, like and share. Habibi salam, habibi.